Itu balasan dari Allah.
ya. Tsumma sa'u lillahi sa'allaha. Kemudian mintalah kepada Allah li untuk aku pada Nabi al-wasirah. Ya. Apa itu al-wasirah? Fa innaha manzilatun fil jannah. Sesungguhnya wasilah itu adalah tingkatan di dalam surga. Ya. La tanbaghi, tidak patut illa li'abdin, kecuali hanya untuk satu orang hamba Allah, min ibadillah, dari hamba-hamba Allah. Jadi al-wasilah itu manzilah, ya, surga yang paling tinggi yang diciptakan Allah cuma satu, untuk satu orang saja. Nah, Nabi minta didoakan tuh habis selesai azan, ya, memang beliau yang pantas menempati al-wasilah, ya, sebab kita tahu beliau itu jasanya sangat luar biasa, ya. Wa arju, dan saya berharap, kata Nabi, an akuna ana huwa, ya, saya menjadi apa, satu hamba Allah yang akan menduduki, ya, al-wasilah, ya. Tuh. Jadi kita diminta doakan beliau, padahal beliau kan sudah luar biasa, itu tawadhu'nya Nabi. Makanya kita minta doa pada siapapun, itu akhlak yang mulia, ya. Tuh. Nah, tetapi, ya, kita mendoakan beliau itu tidak lain nanti kita akan mendapatkan, ya, apa itu tadi, itu selawat dari Allah selama sebanyak 10 kali, ya. Faman sa'ala liyal wasil, siapa orang yang meminta untuk saya, kata Nabi, surga al wasilah halal alaihi syafa'ah, ya, maka dia itu nanti, ya, ditempatkan mendapatkan syafaat dari Nabi. Itu di antara hikmahnya, ya. Jadi kalau kita mengucapkan doa itu, nanti kita akan mendapatkan syafaat, ya. Jangan nanti menggantung gitu, Pak, tapi untuk main, ya, kita aja masih sulit, ya. Tapi di situ maksudnya Nabi itu karena tawakkulnya, itu sudah jelas bahwa itu akan ditempati cuma oleh Nabi Muhammad. Cuma kita disuruh doain supaya kita istilah jeleknya itu kecepretan kebaikan itu, yaitu syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebagaimana kemarin yang kita sudah pelajari, ya, bahwa azan ini kan disyariatkan untuk sholat-sholat fardu, fardu ain, ya, seperti sholat maghrib, sholat isya, dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau fardu kifayah, ya, kan disyariatkan seperti sholat jenazah, cukup imam mengatakan sholat jenazah, ya, jamaah lillahi ta'ala, udah, ya, tuh. Nah, juga, ya, azan ini kan dianjurkan kepada anak yang baru dilahirkan. Di telinga kanannya, nanti diikomahkan di telinga kirinya. Supaya segala sesuatu yang masuk kepada anak itu ke dalam hatinya adalah azan. Ya, nanti hikmahnya, anak itu bila mana mendengar azan, sambil dia menjawab, dia juga cepat-cepat akan melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Terus kemudian, kalau ada angin kenceng, ya, angin putih beliung, itu supaya reda angin itu dianjurkan juga adat, ya, itu. Jadi banyak sekali itu. Tapi yang bisa diharapkan betul-betul adalah sebelum melaksanakan sholat fardu, ya. Waruya, dan diriwayatkan, mantakan lama fi waktu ada, siapa yang ngomong, siapa yang ngobrol pada waktu ada, khifa alaihi zawalul iman, dikhawatirkan orang itu akan hilang.
kehadiran imannya itu. Ya, ya kalau sekali dua kali mungkin belum. Tapi kalau kita enggak perhatiin, orang masuk kita ngobrol aja terus sono kemari. Ya, ini ngobrolnya itu ada manfaatnya. Hati-hati. Wal irtidak, irtidak itu pakai selendang. Ya, wa ta'ammum pakai imamah, sorban yang dililit di atas kepala itu namanya imamah. Wal istiak, kemudian bersiwak mindal qiyam ila sholat, waktu mau melaksanakan sholat. Memang ini ya seperti ta'ammum, saya juga belum ya rutin melaksanakannya, paling pakai sholat begini doang ya. Ya, siwak apalagi ya, kadang-kadang saya pulang dari umroh ya, saya di siwak yang bagus satu dua kali saya pakai, hilang ke siwak ya, udah gak pakai lagi. Padahal ini termasuk sunnah ya, yang direntetin sama azan tuh ya, bukan nanti kadang-kadang laula asyukwa ala umati amal kebun di siwaki hingga kulli sholat. Kalau tidak menyusahkan, oh Nabi merendah, kalau tidak menyusahkan umatku, aku perintahkan umatku dari siwak pada setiap mau melaksanakan sholat. Samping siwak boleh juga yang lain-lain yang istilahnya kasap-kasap itu ya, bisa dengan ujung sorban, ujung sapu tangan dan lain sebagainya ya, kan terbatas pada siwak itu. Cuma yang disunatkan banget itu adalah siwak menggunakan kayu siwak ya. Jadi kalau ada orang umroh ya, itu pesennya siwak aja, jangan yang lain ya. Tuh. lima rawat syafaat. Ya, karena ada hadis yang berkata Bukhari Muslim. La yusalliyanna ahadukum min thawbil wahid. Jangan sampai salah seorang kamu itu sholat menggunakan satu lembar pakaian. Ya, maksudnya itu enggak ada sorban, enggak ada selendang. Ya, laisa ala aqdihi min syai'un, tidak ada di atas pundaknya ya sedikit pun daripada pakaian itu, jangan sampai ya, supaya ada sorban, ada selendang dan lain sebagainya ya. Ya kalau kita beli tanah apa nggak perlu itu sholat ya. Cuma kan kadang-kadang ada orang mulutnya comel juga ya, wah orang kalau jumlah makhluk sholat pakai sorban ya, pakai biji putih. Ya, biji putih sorban itu bukan untuk orang haji, orang Islam. Ya, itu biasakan memakai itu ya. Waktu asakib, Ibn Asakib berkata hadis, sholat tak tawarin, sholat sunnah atau al-fariqah atau sholat waktu bilimanatin, jangan menggunakan sorban. Nah, ini dia perbandingan ini. Ta'adilu menyamai khamsan wa isyrina sholatan bila imana, 25 kali sholat tanpa sorban. Ini kalau tidak pakai sorban ya, itu tandingannya ya adalah berapa? 25 sholat. Banyak banget itu ya, sorban doang tuh. Terus buat Jum'atun, kalau sholat Jum'at di imamatin menggunakan imamah sorban, ta'adilu sab'ina Jum'atan bila imamah, menyamai 70 kali Jum'at tanpa sorban. Nah, itu keluar biasaan sorban ya. Tuh. Wasyaikhan Bukhari Muslim berkata hadis, laulan asyukka ala umati, kalau tidak menyusahkan umatku kata Nabi, la amartuhum bisiwak inda kulli sholati, saya akan perintahkan untuk bersiwak
ya, di waktu mengerjakan segala macam sholat. Loh, cuma menyusahin, ya, makanya perintahnya itu tidak menjadi fardu. Kenapa? Karena Nabi takut nyusahin umatnya. Nabi sampai begitu perhatiannya. Kalau nyusahin, jangan. Kalau nggak nyusahin, silahkan. Sebelum melaksanakan sholat, kamu bersiwak, ya. Waktu zanjawai wa sahahul hakim sholatun bisiwaki, sholat yang menggunakan siwak sebelumnya afdalu, lebih baik min sakrina sholatan, dari 70 kali sholat bila siwak tanpa bersiwak, ya, juga keutamaan orang bersiwak, ya. Oleh Nawawi dibantu Ibnu Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Fatihah, yusannu disunatkan ayyaj ala fi'atihi, untuk menjadikan di pundaknya kamban pakaian. Fa'in lam yajidhu, kalau dia tidak dapatinya, ja'ala hablan alaihi, jadikan tambang ada di atas pundaknya. Jadi kalau nggak ada lagi makamnya, ya suruh pakai tambang itu, ya itu tandanya bahwa kita nggak pakai pakaian cuma satu. Hatta la yakhluq min syai'in, sehingga tidak kosong dari sesuatu yang dimaksudkan tadi yang ada di atas puncak. Wa yukrahu, dan dimakruhkan. Tarku dzalika, meninggalkan hal itu, kakas piroksin, seperti kepalanya tidak berpeci, ya, itu dihukumkan makruh, ya. Jadi kita palingkan sholat itu ya pakai peci, ya, itu memang sunnah Rasulullah, tapi kalau kita nggak pakai, ya, itu dihukumkan makruh, ya. Karena orang kota repot, yoga pakai peci ukur dulu aja, ya. Ya, so. Apalagi rambutnya panjang, nanti waktu sujud itu jidat yang harus mentuk, ya, ke tempat sujud. Makanya peci kita kita tongain, ya. Kalau nggak pakai peci, ngerinya itu rambutnya ke depan, nutupin jidat, akhirnya dia sujud di atas rambut. Wa qala syaikhuna Ibnu Hajar, syekh kita Ibnu Hajar mengatakan, inna ta'amuma, sesungguhnya menggunakan sorban wal istiyak dan bersiwak, yustahabbani, dua hal yang dicintai Allah atau Rasul, walau ba'da wudhu'i masyarakat, sekalipun itu setelah masuk ke dalam sholat. Jadi kita pakainya terlambat, ya, bersiwak terlambat nggak apa-apa, ya. In amkana, kalau memang bisa, fi'luma, dilakukan keduanya, bersorban dan bersiwak, fi'fi'lin qalilin, dengan gerakan yang sedikit. Sebab kalau gerakan yang banyak, bisa membatalkan sholatnya, ya. Wattikhadhu sutratin, dan sunnah dia membuat sutra atau tutup. Wahya syakhsun, ya, yaitu sesuatu yang berdiri, ya, tulu-tulu-tulu dirai, panjangnya itu sutra 2/3 hasta, ya. Wa bainahuma, dan antara keduanya adalah satu asyur 3 hasta, ya. Fafastul musalla, maka digelar, dihampar, ya, al-musalla, tempat sholat itu, ya. Fakhatun, ya, merupakan satu
ya, garis amamahu di depannya tulan dalam bentuk ya panjangnya. Jadi maksudnya kalau menjalankan sholat itu mungkin membatas supaya orang jangan lewat di depan kita. Tuh, ya, membatas sutra namanya. Fanuniba dan disunatkan dakumarin, ya, mencegah menghalangi orang yang lewat bukan lafin yang sudah mukallaf pada akil baligh wa umra wa ulima urur di urur ya izin diharamkan ya memang ya kita nggak ngerti kalau kita ada di Masjidil Haram di Masjid Nabawi ya orang lagi sholat dia lewat-lewat aja di depan kita ya itu saya nggak tahu apa ada mazhab yang membolehkan atau tidak. Kalau Imam Syafi'i tidak membolehkan ya itu kata Nabi yang lewat itu bagaikan setan bahkan dikatakan oleh Nabi boleh dibunuh tuh ya apa boleh dibunuh saya nggak mau orang yang dibunuh ya tuh itu karena kerasnya larangan lewat di depan orang yang lagi sholat ya. Wa qala al-Bakawi Imam Bakawi mengatakan fi syarh sunnah dalam syarah sunnahnya ya. Iza bayyana al-imam mawdi'a sholatihi kalau imam itu menjelaskan tempat sholatnya ya memberikan tanda bi asam ya dengan tongkat, jadi tongkat ditaruh di depannya itu sebagai pembatas. Awal lihat atau lainnya, ya kalau dulu kita itu banyak selampe ditaruh di depan, ya supaya orang tak lewat di depannya. La hajata lil makmumin tidak ada kebutuhan bagi makmum-makmum ya ila warzil anzah ya untuk menancapkan tombak ya jadi nggak usah pakai tombak ya yang lain aja lah wawalihan dan lain sebagainya sebab kalau pakai tombak orang serem tuh wani ada apa ada perang atau ada apa ya coba jadi artinya kita kasih pembatas ya emang ini kalau orang yang ngerti insyaallah dia nggak lewat kalau orang nggak ngerti susah. Kalau anak-anak memang tidak diwajibkan karena gairu mukallaf ya. Lima rawa Abu Dawud ya. Imam Abu Dawud juga meriwayatkan idza shalla ahadukum apabila salah seorang kamu itu salat falyaj'al maka jadikanlah tilqa'a wajhi ya di hadapan wajahnya syai'an sesuatu kalian sih asal, ya, maka darah dia menancapkan apa namanya itu tongkat, ya. Fa'ilam yang pernah asal, kalau dia nggak punya tongkat, falyuqtid baina yadaihi, maka darah dia membuat, ya, garis, ya, antara dia hadapannya, khatid juga dari kata-kata khat, ya. Tumalayatul huma marrok amamam kemudian tidak membahayakan apa yang lewat di depannya karena sudah dikasih pembatas jadi ada pembatas orang lewat di depan pembatas itu tidak apa-apa ya. Itu kan yang tidak boleh kita lewatin persis tempat sujudnya orang yang sholat itu hati-hati ya. Wasyaitan Bukhari Muslim berkata hadis idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu apabila salah seorang kamu salat kepada sesuatu menyandarkan pada sesuatu yang menjadi batasannya minan nas dari manusia fa arada ahadukum ayyajtaz maka seorang ingin untuk melewati ya nyebrang
wailaihi di hadapannya fal yadfa'hu, supaya tidak. Jadi memang kalau di Mesir saya lihat ya, kalau ada orang lewat lagi sholat tangannya gini ya, orang ngerti dia lewat jauh dikit ya, tangannya gini tutup fal yadfa'hu ya, artinya dicegah ya. Fa'in amal, kalau dia gak mau fal yadfa'hu, suruh dibunuh ya. Kita cegah dia, dia gak mau lawan, lewat juga di depan kita itu ya, kata syafa' ya, itu boleh dibunuh orang tersebut, masya Allah ya. Fa'in amal wa syaitan, karena orang yang seperti itu masuk kategori syaitan. Syaitan kan musuh kita ya, boleh diapain aja. Jadi gitu juga orang samakan ya. Kenapa? Makanya disitulah perlu kita belajar, perlu kita ngaji, supaya kita tahu aturan-aturan sholat itu ya. Wa huma asyakhan, dan keduanya Bukhari Muslim. Lau ya'lamul mar'u, kalau seandainya orang yang lewat itu tahu, baina yadai musalli, di hadapan orang yang sholat, kira setro sampai ke batas, mata alaihi rajmi, apa yang didapati daripada dosa, lakana ayam iba ya, maka lebih baik yaitu berdiri arba'ina khalifan ya, 40 khalif itu musim menjelang musim dingin khalif, berarti suruh berdiam selama 40 tahun, tunggu itu sampai orang sholat selesai. Khairallahu, lebih baik min ayyam urbaina yadai, daripada dia lewat di hadapan orang yang sholat. Itu perbandingannya, masya Allah ya. Wa tabrani, Imam Tabrani meriwayatkan hadis, inna sutratal iman, sungguhnya pembatasnya iman, sutratu man khalfahu, merupakan pembatas orang yang ada di belakang imam. Wa tasbihun, dan tasbih, takbir, takbir, tahlil, istighfar, asyram, 10 kali, idza arada qiyamul shalah, apabila dia itu ingin melaksanakan sholat. Jadi kalau kita ingin melaksanakan sholat, itu dianjurkan orang yang di belakang imam itu mampu, maksudnya mengucapkan tasbih 10 kali, tahmid alhamdulillah 10 kali, takbir 10 kali, tahlil 10 kali, istighfar 10 kali. Ada enggak yang maksudnya? Kan? Enggak ada yang ya, betul. Lima rawat Ibnu Sini. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Sini? An Ummi Rafi' dari Ummi Rafi' annaha qalat, bahwa Ummi Rafi' mengatakan ya Rasulullah, dullani, ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya ala amalin, atas suatu perbuatan ya yuruni Allah, yang akan diberikan pahala oleh Allah azza wa jalla ya. Qala ya Ummi Rafi', wahai Ummi Rafi', idza qutil shalah, kalau kamu mau melaksanakan sholat, fasabbihillah, bertasbihlah kepada Allah Ta'ala asyram 10 kali, wa halilihi, dan ta'lil la ilaha illallah asyram 10 kali ya, wa hamdihi ya alhamdulillah asyram 10 kali, wa takbirihi takbir asyram 10 kali, wa astaghfirihi asyram istighfar sebanyak 10 kali ya. Ya saya juga tidak melaksanakan ini ya, atau sholat-sholat yang ada yang melaksanakan kali. Kalau sholat sendiri sih iya, kalau tidak jadi imam makmumnya mungkin orang yang ada ya, jadi kalau tidak jadi imam kita harus tahu-tahu diri di belakang kita nih ada orang sakit, ada orang lapar ya, makanya bacanya yang sedang-sedang aja, jangan panjang-panjang, jangan panjang-panjang ya. Fa innaka idza sabbahti,
Sebenarnya engkau fa'innaki itu fa'innaki. Fa'innaki tidak sabati. Sebenarnya engkau apabila bertasbih, Allah Taala hadi ini buat saya karena mengucapkan tasbih kepada Allah. Ya. Wa idza halalti kalau kamu mengucapkan tahlil, Allah Taala hadi ini untuk aku kepada Allah. Wa idza hamanti apabila kamu baca alhamdulillah, Allah Taala hadi ini untuk aku. Wa idza kabbarti apabila engkau bertakbir, Allah Taala hadi ini untuk aku. Nah, ini yang lain. Wa idza astaghfarti apabila kamu beristighfar, Allah Taala qad fa'altu dzalika. Ya. Apabila kamu beristighfar, Allah mengatakan telah aku lakukan itu. Artinya ya diterima ya apa ampunannya. Nah, itu tentang ya hal-hal yang sunnah ya dianjurkan oleh Rasulullah, baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ya. Wa makruhatuha. Sekarang yang dimakruhkan dalam sholat. Tarku kasyfi yadaihi. Meninggalkan terbuka dua tangannya. Inda taharrumihi waktu takbiratul ihram. Ya. Jadi artinya tangannya itu dibiarkan terbuka. Lapak tangan. Ya. Ya, wa sujudihi waktu sujud. Ya, wa irsadu qadamaihi dan melekatkan ya dua telapak kakinya. Ya. Wa taqdimu ihdahuma. Ya, dan mendahului salah satu keduanya wa timadun 'alaiha. Ya. Ya. Di dalam berdirinya itu artinya ditekan betul. Ya. Wajahrun di mahalli israf. Ini makruh juga nih. Apa? Baca keras di tempat yang bacaan sir. Ya. Seperti salat dhuhur sir, asar sir. Ya. Itu jangan kita nyaringin baca. Ya. Itu makruh. Walaupun enggak dosa. Wa aksu dan sebaliknya membaca sir waktu membaca jahar pada tiap salat. Wa khafdu ra'sin fi ruku'. Ya. Itu menundukkan kepala waktu ruku. Jadi artinya kalau kita ruku, kita tundukkan kepala, ukurannya itu sedang-sedang aja. Ya, jangan keterlaluan, itu makruh. Wa mukhalafatu tartibin zakarna dan melanggar ketertiban yang kami sudah sebutkan itu di waktu Allah sujud, waktu meletakkan anggota-anggota sujud. Ya. Wa basthud dhira'ain direnggangkan dua hasta Allah atas permukaan bumi. Ya, jadi yang ditempel. Wa tartu wa tilan fi fihi dan membiarkan meletakkan hidup ya pada bumi. Wa tartu rajulin ya meninggalkan seorang itu punya faatan fihi ya punya faat itu artinya ya itu jangan sampai si punya itu menempel di badan gitu. Itu ya. Makruh ya wafir ruku dan dalam ruku itu juga jangan ini si pun kita tempelkan ke badan kita ya watarku ta'awudin meninggalkan baca a'udzubillah wa suratin meninggalkan baca surah wa takbir intiqal juga tidak membaca takbir perpindahan antara rukun rukun ya waktu ruku waktu sujud kan Allahu akbar takbir intiqal ya wa qalu tasbihin dan tasbih yang paling sedikit tasbih rukun sujudin rukun dan sujud tasbihnya yang paling sedikit ya. Berarti kriteria. Jadi rukuk itu kan paling tidak disunahkan 3 kali. Ya, kalau dibaca paling sedikit, ya dikit banget itu. Ya, itu dimakruhkan. Sujud juga. Berarti kriteria
ya, membaca zikir waktu tidak sama Allah dengan kita. Wajurusin duduk baina sajdatain di antara dua sujud, ya. Wa ta'awudin baca Alhamdulillah ba'da tasyahudin akhir, setelah tasyahud terakhir ayat terakhir. Wa isra'un cepat-cepat, ya, jadi supaya cepat-cepat itu dimakmurkan, ya, sebab tanpa maknanya takut tidak ada. Wa ta'khsisul imamin nafsahu, dan mengkhususkan imam itu dirinya di doa dalam doa. Jadi kalau imam berdoa itu dia baca dhamirnya ana, itu namanya takhsis makruh itu, ya. Waktu itu berdiri wali-wali jaya, ya, warhamni, itu dia sendirian, ya. Jadi kalau kita jadi imam, dhamirnya berubah menjadi nahw, ya, itu. Terus wa takhalluqu ma'mumin, ya, dan bertentangan makmum itu ijazah istirahat, ya, jangan duduk istirahat dulu, istirahat itu, ya, rakaat pertama membangun untuk rakaat kedua itu ada duduk sebentar, namanya jalsah istirahat, ya, kalau kalau imam yang ditinggalkan oleh imam, ya, wakaf syahrin dan makmum juga, ya, menahan rambut, ya, tadi yang kamu pergi waktu sujud tahan rambut itu pakai tangannya, ya, itu makruh. Bataubit dan pakaian, memasuk wajah ini dan mengusap wajahnya minah hubari, ya, seperti mungkin ada debu di mukanya, jadi kita jangan usap, biarin aja, ya. Watarwirun ala nafsihi, dan bersenang-senang terhadap dirinya, ya. Bagus pun rudah aman-aman ke depan, wayaminan ke kanan. Jadi yang boleh kita rudah itu kiri, ya. Ke depan ada Allah, ya. Ke kanan itu tempat yang lain, kiri mulai, ya. Tapi kalau nggak ada makhluk yang lain, kalau makhluk yang lain marah, ya. Jadi boleh jadi wa isyaratul mufhamah, isyarat yang bisa dimengerti, misalnya ada kucing, ya, nah, kalau ada sholat bahasa isyarat tapi bisa dimengerti, itu juga makruh. Wa tadabbun, ya, muak, waktu itu ngantuk, oh, ya, itu namanya tadabbun. Wa ikhtisarun, ya, dan tolak pinggang, bertolak angin, tolak pinggang, ya, masalah berpinggang, ya. Wa'timadun alaliyat, menyandarkan diri ke atas tangan al-yusra yang kiri, fil julus, waktu duduk, wa taqlimul yadain, membolak-balikkan kedua tangan, indah taslimatain, waktu memberi salam. Jadi kalau dicarakan ada orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu makhluk. Jadi udah, jangan nanti kalau kelingking kenapa penunjuknya sakit,
Ya. Sebabnya apa jadi pakai kulit? Ada anak muda. Oh. Ada anak muda yang belum ngerti mungkin belum begitu. Belum begitu banyak ngaji. Bila saya begini. Kalau mungkin buat itu ketika pemilu. Ya, enggak ada. Bisa dinaikkan kulit. Walau itu sakit tetap terlalu. Kalau begini doang itu berapa? Iya, iya. Iya, tunjuk. Ya. Jangan di luar-luar. Ya, sampai sini dulu. Mari kita baca Fatihah. Doakan saya supaya lebih sehat lagi. Ya, lebih juga lain-lainnya yang sakit. Ya mudah-mudahan disyafaatkan Allah. Amin. Yang meninggal dunia diberikan rahmat oleh Allah. Amin. Yang memberikan sedekah, mudah-mudahan diberikan pahala yang besar. Amin. Dan infaknya diganti dengan harta yang banyak yang diberikan dalam ibadah. Thank you.